gua kalau gua kan dalam waktu kalau gua nikah tahun ini dalam waktu dekat ngeri gua pasti. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Kalinya pakai bahasa Indonesia, gue pakai bahasa Arab bisa? Ya Allah, ya Allah. Tapi kan wali kan bisa baca. Lesti masih terbaring di rumah sakit. Bilar selalu menguatkan sang pujaan hati. Namun siapa sangka ternyata Bilar keceplosan lagi. Ya, keceplosan tentang hubungan mereka, tentang keseriusan yang akan segera mereka bina, yakni segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu tak tanggung-tanggung, Bilar ternyata berencana bukan hanya melakukan proses sekedar lamaran belaka, tapi benar apa yang pernah dikatakannya di tengah lapangan bersama sang sahabat. Ya, dia pernah mengatakan bahwa ia ingin menjalani ta'aruf. Ya, ta'aruf dengan Lesti Kejora. Ah, Bilar. Assalamualaikum, Ukti. Dia ta'aruf alai. Yes. Anjay. Lo cuman kalau udah tes wijawan nih, kalau kemarin mati gue selesai. Oh, itu doang? Kalau walinya yang itu. Kalau walinya. Namun, yang sangat dan tentu menarik sekali adalah ketika Rizky Bilar menyatakan bahwa ia ingin menikah di tahun ini. Tentu hal itu walau dikemas dalam suasana guyonan, tapi wajah, mimik wajah Bilar, tatapan mata menunjukkan keseriusan dari pernyataannya. Gua ngeri gua. Kalau gua kan dalam waktu kalau gua nikah tahun ini dalam waktu dekat, ngeri gua pasti. Ya, kita sebagai netter pendukung Leslar selalu mendoakan apa yang diinginkan oleh Presiden Anjay tersebut. Semoga dikabulkan Yang Maha Kuasa. Ya, jelas. Karena ternyata Bilar bekerja siang hari siang malam banting tulang ingin menyiapkan diri, memantaskan diri untuk berdampingan dengan Dedek Lesti. Buktinya ya ketika dia mengungkapkan hal itu di depan para sahabat-sahabatnya. Pertama ya? Walinya ribet. Apalagi Bilar pun serius ingin menikah menggunakan bahasa Arab pas ijab kabul. Makanya dia sedikit-sedikit belajar kepada sahabatnya yang dari Arab bagaimana melaksanakan ijab kabul tersebut. Ya, tentu saja hal ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua pendukung bersatunya Leslar. Semoga kedepannya mereka berdua bisa segera melenggang ke atas pelaminan dan mantap menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan mas kawin, misalkan mas kawin apa gitu kan? Sah, anjay, tentu itu harapan kita. Marilah kita sejenak mendoakan mereka berdua. Mudah-mudahan nantinya Lesti dan Bilar menjadi suami istri disegerakan. Amin. Itu saja dari kita. Jangan lupa bagi kalian semua untuk selalu mendukung mereka, yakni dengan mendoakan, mendukung channel ini dengan selalu subscribe, like, dan komen tentunya, agar kejenakaan, kegemoyan, kegembiraan selalu hadir. Tentu
jangan lupa juga untuk mendoakan Dedek Lesti sembuh. Ya, sembuh seperti sedia kala, karena sampai saat ini dia masih terbaring sakit. Ya, karena kondisi saat ini tak bisa banyak orang menjaga di rumah sakit, sehingga Bang Bilar pun akhirnya ya kesana kemari mencari hiburan dengan teman-temannya. Oke saja, itu saja ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Iya, ntar gua mau belajar sama bukan sama yang itu. Kubil tuh Taswija nikahaha. Nikahaha. Kubil tuh Taswija nikahaha.